Hayo tebak siapa dia? Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Di luar agak redup ya. Kayaknya mau turun hujan. Dan ini pukul 8 lebih 10 menit. Ulan akan mengajak kalian turun ke bawah ke arah second floor. Kita mau breakfast. Jadi di sini dibagi kayak breakfast kupon gitu ya. Ulan lagi makan permen ya, ini gula-gula. Ulan dapat 2. Jadi jam breakfastnya itu di 7.30 AM sampai ke pukul 10 AM ya. Jadi breakfastnya nanti itu di season restoran di level 2 atau di lantai 2 ya. Kita akan lihat menunya apa saja dari Hotel Center Point ini di season restoran level 2. Subhanallah. Oh, ini lift emergency. Kenapa? Ulan akan kasih lihat kepada kalian siapa dia ya. Dia sudah tunggu di lobby kayaknya. Jadi kita akan breakfast sama-sama. Sudah di lantai G. Masya Allah, subhanallah. Selamat pagi. Jadi guys ya ini ya. Hai. Kak Amira. Kita terus itu ya. Masya Allah cantik banget. Ya Allah, kejap. Masya Allah, ya Allah Tuhan. Princess dari mana kan? Princess dari China. Dari Tutong lah. Dari Tutong tapi cantik masya Allah, ya Allah. Miss Universe. Jadi kita terus breakfast saja ya. Boleh, baru sudah maksudnya cakap mau rehat. Lagipun semalam kan sebenarnya ke site. Jadi gimana kan sih? Naik ke mungkin. Season restoran. Sebenarnya kan ke site. Terus ada Sadizet lah ada di Rimba. So I have to go sana pukul 11. So sampai 12 lalu. So akhir tidurnya ya sampai rumah. Sorry kak. Enggak apa. Enggak lah, enggak juga akhir. Eh di mana kan? Di kita. Season restorannya? Oh, tingkat 3. 2 kah 3? 3 kan ya. Tapi arah sini 2 macamnya. Ini tingkat 1. Satu lagi. Satu lagi ada yang sana. Oke, salah tadi ya berarti. Berapa hari ke check in di sini? Sekarang check out. Macam terasa baru macam itu loh Kak. Jadi semalam tuh macam payah sikit kan tidur lah kalau arah tempat baru itu kan. Sorang lagi. Kak Mira enggak mendengani lagi. Lagi tahu why. Hari oke enggak? Oh, next time mungkin ya. Oke. Si Allah dia punya gaun tuh cantik banget. Cantik sekali. Kan ini sudah kan. Oh, udah payah lagi kan? Payah lagi. Ani. Tak jemu-jemu ku memandangmu. Lama kita tidak jumpa last Desember kan? Ah yes, Desember masa kami busy tu. I think yang busy ada carnival year and carnival yes. Jadi ada mungkin sudah 6 bulan. 6 bulan. Setengah tahun. Wah. Setengah tahun dah juga. Suganya tidak ada yang lu sugar, jadi sugar biasa saja. Hmm.
masih lama kah? Masih lama. Ingat pulang macam di KL. Pagi-pagi makannya kalau di hotel. Scramble. Ada sayur. Ada, iya. Apa tuh macam tumis? Bacon. Iya. Ini kue. Tapi saya enggak ada kue khas Brunei-nya. Serimuka enggak ada, pulut enggak ada. Hari Minggu selalu off day. Tapi biasanya kalau hari Minggu kan hari masih bulan raya. Jadi masih di untuk raya lah. Kebulan off day-nya hari Minggu. Jalan kemana sih besok kalau raya? Kemarin harinya tidak dapat kemana-mana pas kan bulan macam tidak enak badan kan. Satu minggu sebelum hari raya tuh ada tersalah makan, jadi macam keracunan. Jadi sampai hari raya itu macam masih lagi kurang sehat. Yang awal yang construction kah yang interior? Interior. Tapi even jual rumah pun ada, tapi my department specialist in interior. Kalau construction apa? Residential kah? Residential sama yang untuk develop ada jual? Ada, develop perumahan kan? Ada. Itu pun ada, sama mall, macam commercial. Commercial ada. Building pun ada. Stay pun di sini baru pertama kali juga. Pulang tuh udah banyak, kalau staycation di Brunei itu jarang juga kan. Yang itu hari yang di Jubili itu kan yang semalam dapat tidur kan. Macam sana tuh sepi sunyi cuma tuh ga. Apa nih di dalam apa namanya? Ali-ali aja tempatnya di dalam-dalam lagi. Sini. Pemandangannya loh yang ini. Oke. Itu hari Kak Amirah Banwan Ek kan? Oh, ada rumah Maya tu, my boss. Oh, so pulang. Ada boleh tu, boleh sewa sana. So expensive. Oh, cantik sana tu. Macam rasa sepulang Empire. Ini masa bergambar kan hari raya. Masa bergambar ramai lah orang ambil
sword yang belakangnya ada masjidnya. Uh-huh. Dan tiba-tiba pindah ke that side. It's like, oh, sudah aku gambar sini baru saja one piece of macam gambar. Tapi lawa bah, Kak Amira punya picture. Siap berlangsung nama macam. Nampak kan itu dia punya view arah masjid. Iya, yeah, nampak nampak. Dia jauh kan? Sebenarnya boleh lah, anda pulang jauh benar. Boleh lah, tapi I think because of the camera agak like just the effect saja ia punya like jatuh. Tapi okey lah, tunggu. Siap siap. And then laki ni datangnya. I think dua-dua lah pulang viewnya malam sama petang siang. Yeah. Assalamualaikum. Gelap tak? Indah okay. Kan? Okay. Gelap sikit tapi okay. like this better. Wow. Boleh ya? Okay. Pemandangannya mungkin kalau malam tapi dia tutup pukul 7 macamnya. Oh.